Assalamualaikum, selamat pagi para subscriber semuanya. Masih di sini bersama kami, masih bersama di channel Novali Purba. Hari ini ladang kopi kita ini Nagaraja sudah selesai disetek dan dibersihkan. Kita bersama Opung di sini, ada Bang Roni. Halo Bang Roni, ini Opung. Menanam jagung untuk kita. Hari ini kita kegiatan menanam jagung. Itu ada Bang Roup, Bang Beni, Dayat. Nah, jadi ini kita lagi persiapan nanam jagung. Ini jalur ya. Pung, ini jagung-jagung apa yang mau kita tanam, Pung? Jagung apa? Jagung kampung. Jagung kampung. Iya. Jagung kampung. Jadi kalau bilang di sini jagung kampung yang untuk direbus itu ya, Pung? Iya. Jagung bakar. Jadi lur di sini namanya jagung kampung. Mungkin kalau di daerah kalian semua apa namanya? Isi aja di kolom komen jagung apa. Jadi ini Opung lagi mempersiapkan tali untuk membuat jalur biar rapi. Setelah itu nanti kita tanam. Iya. Nah, Bang. Halo, Lur. Puasa kan, Bang? Selamat bertani. Alhamdulillah, masih puasa. Masih puasa. Alhamdulillah. Masih semangat lah, ya kan? Semangat, semangat. Tanam jagung kita. Semangat, Bang Op, ya. Im. Saya. Ini akan kita siapkan pada hari ini, satu hari ini. Ya. Hayat. Lur. Semangat, Yat. Semangat. Berapa lama? Berapa hari di sini? Sudah 4 hari. Dapat hari. 4 hari. Sebelumnya udah pernah nanam jagung? Sudah. Oke. Jadi metode penanamannya seperti ini, Lur. Jaraknya sudah ditentukan. Air. Ya. Jadi untuk buat gangnya, Lur. Jadi tali ini diteruskan sampai ke ujung sana. Tuh, di sana ada Roni. Baik untuk pemupukan, baik itu untuk pembersihannya, perawatan seluruhnya lah. Ini dibikin jalur. Jadi nampak rapi. Tetap terjaga kesegarannya. Lur, Lur. Ngapain, Bang? Nanam jagung. Nanam jagung. Iya, ini. Apa itu? Jagung. Jagung apa? Jagung. Jagung kampung. Jagung kampung. Jagung kampung. Kampung yang dibilang Opung tadi ya, Ron. besar-besar ya. Ini mau satu pohon dia 2 tungkul. 2 tungkul. Gitu. Penjelasan dari Bang Roni Sialagan. Ya, saudara kita yang ada di ladang. Sekarang dia lagi bantu nanam jagung, Lur. Jagung. Karena ini lahan baru. Jadi kita tanamnya 3-3 biji dia. Oh, berapa? Nah, nanti kalau ini kan tanahnya masih baru nih, masih keras gitu. Gitu ya. Kalau dia mati satu masih ada 2 lagi gitu. Oh, gitu. Ya. Jadi kita enggak pala nanti isip-isip lagi. Oh. Langsung kita buat 3 gitu. Jadi Lur, untuk mengantisipasi mana tahu 3 butir
bibit tadi yang mati satu gitu ya, Ron? Iya, karena biasanya dua gitu. Biasanya dua atau satu. Itu kalau lahan yang udah bagus. Ya, bagus. Dalam artian yang sering diolah. Ini sementara ini kan lahan ladang kopi kita ini kan masih baru, puluhan tahun nggak diolah. Jadi diperbaiki dengan tanaman jagung ini. Tuh kata Bang Roni. Oke, Ron, lanjut ya, Ron. Semangat. Oke. Semangat, Lur. Sampai sini sudut ujung. Oke, Lur, jadi itu aja mungkin ya video kita kali ini, edisi menanam jagung di kebun kita, di kebun Nanggaraja. Kita mau nanam tuh. Oke. Jagungnya udah nyampai. Nah, berserak kan. Masukin ke lubang-lubangnya. Oke, Lur, itu aja. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Salam sehat selalu buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Jaya.